Subhanallah, aku kembali, kembali ke tanah kelahiranku, di mana sungai-sungai mengalir membelah kota, di mana petir tidak berani menyambar tanah. Kini sudah banyak berubah. Tapi suasana ini masih sangat akrab di benakku. Sahid, seperti apa kau sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallaita barik lana fi ma atait wa qina sharra ma qadait. Thank you.
Mas, kamu kok sedih, Mas? Nonton apa tuh, Bang? Oh, iya, langsung tuh, Bang. Mas, bapak dia nak nabu bedok kali apa pora tu mas? Mas, tadi merbat kui angin apa gampang tu mas? Mas. Kapan tak aku bisa sekolah kayak kue? Melalui tunjuk, betul saya ke kesehatan. Oh, nge! Kita ketemu lagi. Ayo, kali-kali! Cepat! Thank you.
terlambat. Silakan duduk. Ayo, kerjakan sendiri. Jawaban temanmu belum tentu benar. Kenapa baju basah kayak begini? Hah? Kotor, bau lagi. Ngisi-ngisi ini. Ayo masuk ruangan Bapak. Bapak lihat, tadi pagi kamu terlambat masuk sekolah. Apa kamu gak malu? Siswa teladan kok bersikap seperti ini? Tahu tidak, kamu sekolah di sini atas biaya dari masyarakat sekitar. Sudah seharusnya kamu memberikan timbal balik dalam bentuk perilaku, sikap, dan tentunya juga prestasi. Mengerti? Iya, Pak. Nah, sudah, kamu boleh pulang. Tunggu. Sini. Ini ada surat dari Komite Pesantren Gontor. Mereka membuka kesempatan bagi siswa yang pintar tapi kurang mampu seperti kamu untuk pondok dan sekolah gratis di sana. Lah, kamu tahu enggak di mana itu Gontor? Mana wis? Ini diwaca wae di rumah. Paling-paling juga tidak tahu di mana itu Gontor. Nanti setelah lulus tes, ya itu artinya kamu tidak boleh pulang ke Demak dalam waktu yang lama, karena harus langsung tinggal di sana. Wonten napa to, Pak? Napa bocah-bocah niku meleh nggih? Ya sing sabar, Pak, ngadepi bocah-bocah niku. Niki kan bulan Ramadan to, Pak. Kurang sabar piye to, Bu? Bocah-bocah wis tak wae mangan. Wis tak wae panggonan. Wis ora nganut. Bune ngerti to? Nek ngisi gendong duduk kuwi kudu banyu teko kali. Ora liyane. Iku wis dadi aturane awake dhewe, Bu. Wis dadi tradisi. Sakke bocah-bocah kuwi. Ditinggal ibune pas nglairke sae. Lah kok ora suwe bapake ya tinggal. Amarga angin duduk. Mesake. Pak.
Bapak kemutan mboten. Bapak nate ceria sekalian ibu. Menawi bapak setunggal pondok kalian bapak ibu cah-bucah niku. Setunggal piring sareng. Menyang mulih nggih bareng. Rasukane kemawon nggih sareng. Menawi dibalekke meleh. Awake dhewe niki mboten saged kados ngeten, Pak. Tanpa perananipun bapak ibu cah-bucah niku. Awake dhewe niku nedha mawon kangelan lho, Pak. Bapak kemutan mboten. Bapak sering mboten kagungan arta lho, Pak. Untunge bapak ibu cah-bucah kuwi sae kali bapak. Ngusulke bapak dadi ketua takmir masjid. Menawi mboten sae nggih piyambakipun ingkang gentosi Pak Kaji Ahmad Suwargi. Nanging lak nggih mboten to, Pak. Piyambake malah milih dados merbot. Amarga niku kesenengane. Wes, Bu. Wes. Jebule buri kita ngerti toh karbu. Aku keras karo bocah-bocah kuwi. Aku kepengin bocah-bocah kuwi dadi wong sing bener. Ora mengi sarine ngemis ning makame Kanjeng Sunan Kalijaga. Gusti Allah kuwi pancen moho ati. Awake dhewe dereng saged diparingi momongan. Amarga awake dhewe dereng legowo. Nampi titipan kanthi becik.
Mas Farid. Aku di barang wafik tenan, Mas. Wafik ini. Aku duwe peta, Mas. Ning aku arep tekon, Mas. Tekon apa, Ju? Nah. Iki kan Demak toh, Mas. Terus iki Semarang. Lah iki perlu dadi gede bagus yang kono toh, Mas. Saiki sing arep tak tekoke ku. Mekah iku ndi toh, Mas? Wala jojo. Lah ngopo toh, Mas? Iki peta Jawa Tengah. Nar beli Mekah, kugoin peta dunia. Halo. Berarti iki peta Indonesia. Kene dia. Lah, ngene lho. Mekah. Walah, Mas. Waduh, temen toh. Lah nek ngebis saka Purwodadi tekan Mekah iku tekane pirang jam ya, Mas? Kuwi iki lho, ana ono wae. Arep Mekah numpak bis. Lah kapan tekane? Jo, kerti Sahid ora? Sahid. Lah iku wong e teko, Mas. Kan juga pulang. Apa kerja? Oh, aku nyolong aja toh. Ada ya, Mas. Ada, Mas. Ada. Kamu saja. Kosok lho. Wis dobe. Sari, Haji Ahmad itu? Oh, iya ya, singliannya ya dorong teko gitu. Wah, dimulai nih yo, biasa yo. Es, gitu deh. Berapa ya Wahid? Hit, hit, menit. Mana? Ini kene. Lagi, apa harap ngitungin fak? Gih. Kengku udah diseksi yo. Gih. Yang ini kan afdol kan. Yuk, bis kok kurang siji 8000, Mas.
Mas. Mas. Mas. Enggak, lagi arep muter-muter jajal sik. Kalau perlu apa pinang? Melu mas. Ya wis yo. Sing awake budi-budi tenan arep didol ginjale. Kaya iki lho ana sing njero koran. Sing genah wae, Jo. Yo, Pak, nek gak pengandel iki lho wacane dhewe ning koran iki lho. Aja ngejeplak wae. Ora fitnah iki. Thank you.
Saya ini sangat yakin kalau Wahid pasti lulus sekolah. Saya ini juga sangat yakin kalau tes masuk ke Gontor kali ini, si Kenang juga pasti lulus. Bagaimana tidak? Dia itu kan termasuk siswa yang cerdas. Setiap semesternya selalu juara kelas. Dan bukannya sombong, gih. Itu semua berkat bimbingan saya. Geng. Tapi apa enggak terlalu cepat Pak pergi ke Gontornya itu? Kan sekarang baru hari ketiga Lebaran. Oh, lebih cepat lebih baik. Biar saya bisa mengurusi yang lain. Maklum, sebagai kepala sekolah teladan, tanggung jawab saya sangat besar. Kan minggu depan sekolah sudah mulai aktif kembali. Ya ya, mari silakan diminum kopinya, Pak. Monggo, Pak. Pak, Bu, saya telepon tiga. Saya kok ning ngene dapur to, Nak? Kulo mboten nyolong.
Jangan salah kena ya. Tur suwon Pak Paji. Yo, Bonaroko. Hati-hati nang ya. Mas. Kayak Bapak Ibu, Mas. Orang, Mas. Yuk. Pahit. Pak. Sabarin, kok. Bantang terus nanan, ya. Salam al-asir. Mas, kesedan beda karo Arab Saudi, Mas. Ya. Aku, Mas, lah, apa yang makan kaji, Mas, karo si Baku. Amin. Nah, saya makan bareng, ya, Mas. Ya, Mas. Kaya Sahid. Mas, kenapa sama gue? Oh, serami kenalan-kenalan. Sahid. Mas, apa dia dan aku? Mas. Mas, kebet. Kuinan duit. Usah, Mas. Cuma tono kanggo sepo mengkosori.
mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, sun sura sura. Padang rembulan.